Ngelamun aja, Kang. Eh, iya nih, lagi bingung nih saya. Kenapa bingung? Pegangan atau? Bingung, ini mah. Pegangan nih. Ini lagi ngeliat ini anggrek-anggrek kok pada layu gitu loh. Kurang dekat dong kamu. Kemana Kang? Jangan dekat-dekat, nggak boleh Kang. Jauh-jauh. Social distancing Kang. Iya, 1 meter. Barusan kan 1,5 meter. Nah ini. Begini Kang. Ah gitu. Ini Kang Basir mau mindahin anggrek. Kenapa dipindahin Kang? Ini anggreknya nih, yang ini udah berdungsek-dungsek. Kasian. Tidak leluasa gitu loh. Kan sekarang tuh zamannya nggak boleh berdungsek-dungsek. Nah kalau ini Katlia kan, Bu Dewi. Ya. Nah ini kan udah berdungsek-dungsek juga nih Bu Dewi nih. Nih kita pindahin ke media yang lebih besar. Nah, ini gimana ya nanamnya Bu Dewi? Bu Dewi, nanamnya gimana Bu Dewi? Sini. Sini ya Bu Dewi. Dekat ya Bu Dewi. Nah, kamu yang betah ya di sini ya. Nah. Kalau nanam anggrek itu harus sambil ngomong, Bu. Kenapa gitu, Pak? Ya, biar dia ngerasa nyaman, nggak ngerasa dibuang gitu loh, Bu. Diajak ngobrol gitu. Diajak iuran RT tuh, Pak? Nggak usah, Bu. Diajak ngobrol aja. Bapak kan jadi tukang anggrek ya? Iya, Bu. Work from home, Pak. Sekarang work at home. Oh, work at home. Iya. Bukan work from home. Bukan. Kalau work from home kan buat orang-orang kantor, Bu. Bapak orang mana? Saya orang Sunda. Oh, pantesan aku. Jadi work at home aja. Nah, ini. Ini anggrek apa ya, Bu ya? Lupa, Bu. Itu Katlia. Katlia. No ID ya, Bu? Apa itu, teh, Pak? Ibu nanya apa ngetes, Bu? Ini kan anggreknya ibu. Ibu mana? Dewi. Yang mana, Pak? Ya ibu yang megang kamera. Emang? Ini Bu Dewi kan? Bukan. Kan majikan saya, ibu. Bagaimana sih? Si bapak ditanya sebenarnya. Ini teh anggrek panda, ibu. Oh, panda. Iya, anggrek ibu. Ini dalam rangka beberes biar nanti malam lancar ya, Pak? Betul. Dalam rangka work at home, stay at home, di rumah aja. Oke, siap. Di rumah wae. Betah di rumah. Terus apa lagi ya? Ya, ngikutin program pemerintah lah, Bu. Kan sekarang itu harus social distancing. Ding. Ini Bu, ini Bu. Social distancing gitu. Jadi jaga jarak. Loh, Ibu sibuk. Yus ya. Bapak mah ngaruh kesan. Jadi ya apa aja lah dikerjain. Nah, ini bagi dua aja lah. Biar berkembang biak. Gimana Bu, isin ya Bu? Ah, harus nurut lah sama Ibu. Biar lancar. Biar bisa lockdown-lockdown ya Bu. Enak banget nih lockdown nih. Eh, maksudnya itu loh. Lockdown ya Pak? Lockdown, iya. Lockdown itu. Lauk itu panjangan dari lauk. Lauk itu ikan.
lock itu kunci, Pak. Down itu bawah. Yang bawah dikunci gitu maksudnya. Iya. Ini. Mana ujungnya, Bu? Kan bisa pindah-pindah. Lock itu kunci lauk ikan. Ikan mah pis, Pak. Pis mah kucing, Bu. Pis mah begini, Pak. Pis kucing itu kalau ada kucing. Tuh, Bapak lihat sini gerak, Pak. Tuh, gantengnya, cena. Ini, Bu. Pegangin, Bu. Aduh, ini awas tunasnya, Bu. Hati-hati dong, Bu. Salah. Nah, jadi biar anggreknya itu betah, nyaman, tidak berlungsak-lungsak di pohon. Ntar kalau udah akarnya nempel nggak bisa berannya, Pak, dicopot ini ya. Jadi biar kesan alaminya teh dapet ya. Oh, rapiannya. Talinya ya, iyalah, Bu. Ini kan sampai ini, Bu, sampai si akarnya teh nempel. Tuh, ini kan kasihan, Bu, udah ini. Tuh, udah kurang sehat tuh, Bu, tuh. Nah, tapi ini ada tunasnya, Bu. Ada anaknya, Bu. Makanya Kang Basir inisiatif nih, belum disuruh sama ibu juga. Ya, si ibu. Sini, Bu. Ke ini dong, Bu. Ke dungsek-dungsek, Bu. Di sini masih kosong nih, Pak. Dapat pohon pakisnya dari mana, Pak? Ini dulu dikasih. Nah, ini Om Wahyu Wibisono tuh yang punya Wibi Orchid di Kalipucang, Pangandaran. Kasih Kang Wahyu, udah dikasih pohon pakis nih. Oh, Kang Wahyu memang daerahnya masih daerah pegunungan yang banyak ini, banyak pohon-pohon seperti ini. Jadi bermanfaat saat stay at home ya, Pak? Iya. Salam dulu atuh. Mudah tadi. Oh, cuma salam. Salam. Kang Wahyu, kawin belum? Udah nikah belum? Mau Kang Ajat tuh. Udah payu Kang Ajat? Belum. Oh, belum? Baru DP. Sugan sudah sold out? Belum. Malah mau ngelamar jadi artis mulai, Kang Ajat. TikTok ih. Oh iya, TikTok ya, ganti lagi. Nah, ini potong aja ya, Bu Dewi ya? Mm-mm. Segini, Bu? Yang dipindahin kayak gini udah ada yang berbunga belum, Kang? Ya udah dong, itu di sana udah. Pengen lihat dong nanti pemirsa. Ya nanti takutnya kan Kang Basir pindahin doang di sana. Udah terbukti hasilnya, Bu. Satu lagi. Oh. Ya nanti kalau udah berbunga mah indah, Bu, ini, Bu. Macam-macam. Nih, kita simpan ya, Bu, ya. Nah, ini, Bu, yang
dulu saya nanam nih udah berbunga nih Bu nih. Ini. Ah ini Bu nih, dendrobium. Apa ya Bu namanya Bu? Ibu tahulah. Apa ini Bu? Green lantern. Green lantern. Ah ini anggrek bulan Bu. Phalaenopsis nih, lihat no pohonnya kan udah di sini Bu, udah nempel. Oh iya betul betul betul. Jadi hidup ya Pak, nggak palsu ya Pak ya? Oh iya Ibu. Nggak kaleng-kaleng ya Pak? Oh enggak. Oke teman-teman, demikian kegiatan Kang Basir saat ada di rumah aja, yaitu beres-beres anggreknya Bu Dewi. Nah, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman pecinta anggrek lainnya untuk beres-beres kebunnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya, tentunya masih di dunia anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.